kesempatan yang luar biasa buat Kota Solo yang mempunyai stadion standar internasional ini. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan internasional bisa dilakukan di Kota Solo. Dan inilah kenapa kami berkomunikasi dengan FIFA dan AFC untuk mempertimbangkan fasilitas ini dapat digunakan untuk salah satu babak penyisihan yang ada 11 grup, ini salah satunya di sini.